kios ini katanya burung balibunya sering juara-juara di Jakarta. Dan sering lari ke luar pulau. Ke luar pulau. Dari sortiran di sini katanya bagus. Makanya gua datang ke sini. Itu di mana? Kita baru sampai di pasar apa ini? Ini pasar apa? Tuh. Pasar Kartosuro, bukan Kartosuro. Oke, kita mau nyari burung-burung yang bagus. Permisi, Masku. Ada balibu-balibu enggak? Ada tinggal ini. Oh, tinggal ini. Ini umur berapa? Ya, umur berapa? 2-4 bulan. Saya pengen yang 2 bulan sortirnya, Mas. Yang mana, Mas? Mumpung saya kesini, saya mau mantau balibu-balibu. Katanya balibu-balibu di sini bagus. Tergantung warna atau apa? Tergantung warna sih. Warna hijau, Josan. Iya. Harganya? Anjir. 30.000. Ini udah dipisah kayak gini. Udah. Ini udah bunyi-bunyi. Udah mulai belajar ngiwek kalau yang 2 bulan. Kalau yang 2 bulan udah belajar ngiwek. Yang udah mulai ngekek. Yang 4 bulan. Itu usia 4 bulan. Itu warnanya apa ini? Ini Bloro. BS. Error kami. 70.000 guys. Tahu nggak aku kenapa? Karena di sana jualannya masih harga 75.000. Di sini lebih murah. Yang paling bagus di sini mana? Pengen saya beli. ATM junior. Ayo, jujur ya mas, burung yang paling bagus di sini balibunya yang mana? Kasih ke saya. Yang paling bagus ini 70.000-an paling bagus guys, udah disortir. Gok. Selain yang ini, saya pengen yang lain lagi, pengen dibagi-bagi inter, gua kasih giveaway buat teman-teman yang ikut komentar. Kurang. Kalau kurang jangan, nanti sayanya diomelin sama subscriber saya. Kok saya dikasih burung yang jelek? Gak mau, yang penting sama ngekek-ngekek. Terah Liliana. Itu janda kembang apa janda gua? Oh Liliana. Cuma terahnya. Piro sih harga terah-terahan? Sama aja tergantung warna. Berarti yang warna Josan 30.000? Yang biru? Yang biru? 80. Di sono masih 150 guys. Ada lagi nggak? Mumpung saya kesini mas. Jangan sampai saya cuma beli satu burung. Mas saya rugi nanti. Aduh pengen dibeli banyak malah dikasihnya cuma satu guys. Ini terah Liliana yang paling bagus itu yang paling muda ya. Ketika gua beli burung harus ada beberapa tipe. Pertama ya kalau misalnya burung kita juara. Yang ini misalnya juara. Tapi kan umurnya ntar nggak balibu lagi. Maka kita harus punya stok biar kita tetap main balibu. Yang mana masku? Yang masih balibu? Udah kosong. Udah kosong? Ya ini tinggal apa? Mas bisa nyetok lagi nggak mas? Pedagang-pedagangnya suruh ngambil gitu mas. Masa gue cuma dapat 6 burung guys. Pas stoknya kosong kok. Udah mulai kadang kan udah mulai buka kan udah mulai ngambil. Iya mas. Aduh. Ini ya tinggal sisa-sisa. Tinggal sisa-sisa. Ini gua kebagian sisanya loh. Berarti harganya bisa 20.000. Bukan 30.000. Bener. Ini nyebut sisa ya. Sisa itu besek-beseknya gitu kan. Bekas ya. Abkiran. Nah ini kalau yang di depan-depan ini. Depan dewasa. Ya, kalau dewasa beda harganya. Dewasa warna sama. Warna sama. Sama. Kalau itu juga cocok. Oke. Oke, guys. Masa gua ngambil cuma
Masa gue cuma ngambil 3 ya? Kalau ngambil 3, 3 cuma 6 doang dong. Mas, anak gue suka beli burung cuma 6. Tambahin dong, Mas. Sekali-sekali gue sombong, guys. Biar apa? Biar penjualnya besok nyetok lagi yang banyak. Gitu maksud gue, ya. Biar harganya naik lagi. Soalnya apa ya? Soalnya nanti gua jual di sana harganya lumayan. Di sini harganya 30.000, quantity bisa nyampe 15.000 mungkin ya, 20.000 lah, 20.000. Dijual sana 50.000-an, udah ngekek-ngekek lumayan. Gua jual 100.000-an yang udah ngekek. Kalau kalian mau beli silahkan hubungi ya Aduki. Nanti gua bikin bagian tukang nyortir-nyortirnya. Mas, kalau saya di Tangerang beli banyak dari sini bisa nggak, Mas? Bisa. Tapi yang udah ngekek-ngekek gitu loh. Saya mau jualan nih, mau jualan Bali. Nah, nanti kan langsung sama ini aja, asisten. Sama asisten. Marketing kan ini. Sejak kapan dia jadi asisten gua dah? Ustaz komplek. Dia supir gua sekarang, guys. Kemarin jadi ustaznya, sekarang jadi supir gua di sini. Mana-mana harus diantar pokoknya, Mas. Aduh. Guys, katanya memang di sini kios. Gua nggak mau nyebut kiosnya lah, soalnya gua nggak dapat endorsan. Kios ini katanya burungnya, balibunya sering juara-juara di Jakarta. Dan sering lari ke luar pulau. Ke luar pulau. Dari sortiran di sini, katanya bagus. Makanya gua datang ke sini. Itu di mana? Nggak gua sebutin, nggak gua kasih tahu. Lu belinya ke gua aja, jangan ke sini. Di sini harganya murah. Kalau ke gua kan mahal. Tenang, Mas, saya beli kemas terus. Woi, ngapa-ngapa-apaan? Itu udah punya gua. Enggak, kita tes. Ini ngekek, Mas. Ya udah, tangan lu jangan masuk. Udah tahu gua juga minta disortir. Aduh. Enak ini, Jok. Udah pengen dia, udah pengen. Oke. Kita ini enggak dikubis. Mbak, saya kopi lagi dong, Mbak, tapi itu kopinya jangan airnya jangan terlalu banyak. Gua beli burung bonus kopi di sini kapan lagi, men? Burungnya 30.000, kopinya 55.000. Berarti harga burungnya 25.000. Woi. Oh, adanya penyetor juga nih yang mau ngejual balibu-balibu ke sini. Bisa, guys. Oh my god. Cuma gua dewasa. Enggak deh, gua pengen main balibu. Udah, Mas, cuma segini doang. Ini gua dari tadi kayak gini doang cuma dapat ini doang. 3 pasang. Emang dia kurang aja, tapi nggak apa-apa lah. Dia menceritakan kepada saya apa adanya, katanya ada burung. Kalau cari balibu-balibu bagus ada di sana di pasar Kartosuro. Kiosnya? Katanya nggak beli. Bagus. Cerdas. Kita tinggal taken om MOU ya kan, nggak boleh jual ke siapa-siapa, cuma ke Aduki, guys. Oke. Seperti apa keseruan gua ngombyok? Sebenarnya gua pengen ngombyok, cuma karena di sini ternyata sudah disortir, ya udah alhamdulillah. Jadi gua lebih cepat gua milih burungnya ya. Gua cuma dapat 3 pasang. Sebenarnya pengen banyak biar gua bagi-bagiin, biar gua giveaway buat kalian. Cuma bagaimana kalau seperti ini? Ya udah. Mungkin nanti beberapa burungnya akan gua videoin, baru gua kasih giveaway kepada kalian ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Jangan kemana-mana, nanti gua kasih tahu cara giveaway-nya seperti apa. Setelah gua udah borong ini burungnya, kalau bagus nanti gua giveaway kan, kalau jelek gak gua giveaway kan, gua kasih aja yang main ke rumah karena gak mungkin lah gua ngasih burung yang jelek. Berdoa aja kalian ya,
caranya gimana? Nanti gue akan bikin template apa ya, pengumuman ataupun gue mau ngasih apa ya, pokoknya informasi di semua sosial media, Instagram, YouTube maupun Facebook ya. Gue akan giveaway Bali Bu yang prospek. Kalau bagus, gue borong lagi, gue pesen lagi dari sini. Jadi buat kalian semuanya yang mau giveaway dari tadi, dari kemarin nanyain, gue udah siapin burungnya, tapi gue videoin biar kalian juga semangat untuk mendapatkan hadiah dari Aduki. Oke, thank you yang udah watching. Gue juga mau pamitan dulu. Halo Mas, thank you kita sudah ngobrol ngopi ya. Jangan pada emosi ya kalau Aduki di sini ya. Soalnya gue suka ngerecokin ya. Thank you semuanya. Kita pulang dulu dan itulah petualangan gue di pasar Kartasura. Kartasura ya? Pasar Kartasura bersama teman-teman Kicau Mania. Thank you udah watching. See you.